Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano Dan kali ini yang akan kita bahas adalah informasi yang paling kalian tunggu-tunggu Kalau kalian menginginkan mobil MPV atau mobil keluarga semacam Avanza, Xenia, atau Expander Yang paling hemat, paling irit, dan paling canggih teknologinya Kita akan bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai Nah teman-teman semua seperti yang kita sampaikan di opening tadi Yang akan kita baikkan kali ini adalah informasi mengenai MPV Atau mobil keluarga yang paling canggih teknologi Dan pasti akan menjadi yang paling irit di kelasnya Kita tahu bahwa Mitsubishi memperkenalkan beberapa line up Yang akan diproduksi dan akan disampaikan atau dipublish di seluruh dunia Mengenai mobil-mobil yang selama ini menjadi agenda untuk mereka launching dan mereka perkenalkan Salah satu di antara yang telah mereka perkenalkan adalah Mitsubishi Triton yang barusan launching di Thailand di mana Mitsubishi Triton generasi terbaru ini benar-benar tampil dengan tampilan yang luar biasa beda lebih gagah lebih kokoh interiornya beda eksteriornya juga beda dan mesinnya juga beda benar-benar all new dan itu udah diperkenalkan di Thailand dan kita masih tunggu untuk mobil itu masuk Indonesia. Nggak puas dengan Mitsubishi Triton edisi terbaru. Mitsubishi memperkenalkan X-Force yang sudah banyak dibawa ke beberapa daerah atau beberapa provinsi di Indonesia untuk diperkenalkan secara langsung kepada calon customer -nya. dan X-Force ini benar-benar mendapatkan animo yang luar biasa dari para pecinta mobil SUV khususnya mereka yang nggak suka Honda HR-V atau mereka nggak puas dengan Hyundai Creta atau mobil-mobil yang sejenisnya nggak puas dengan kedua mobil tersebut Mitsubishi informasinya akan menghadirkan satu mobil MPV. Kita tahu selama ini mobil MPV yang ada di Indonesia dari Mitsubishi adalah expander. Dari beberapa tipe, ada Exit, ada Ultimate, Sport, dan GLS. Nah, nggak puas dengan Expander, mereka menghadirkan Expander Cross. Yang itu merupakan MPV dengan versi crossover atau low SUV. Ternyata Mitsubishi ini masih nggak puas loh bos. Mereka masih nggak puas dengan penjualan yang mereka telah bukukan terhadap beberapa line up mobil yang telah mereka produksi dan pasarkan dan mendapatkan animo atau atensi atau mendapatkan peminat yang luar biasa dari masyarakat di seluruh dunia khususnya di Asia Tenggara khususnya di Indonesia kali ini mereka akan kembali memperkenalkan mobil baru mereka yang ini merupakan hybrid kita tahu bahwa beberapa mobil hybrid yang pernah diproduksi pasar ke di Indonesia oleh Mitsubishi adalah Outlander PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Di mana mobil ini adalah perpaduan antara internal combustion bermesin bensin dengan baterai listrik yang menghasilkan tenaga yang luar biasa. Dengan efisiensi bahan bakar yang huh, luar biasa. Nggak puas mereka sama Mitsubishi Outlander PHEV. Mereka menghadirkan mobil hybrid. Untuk kasta mobil... Yang paling murah yang mereka produksi di beberapa tahun terakhir, apalagi kalau bukan Mitsubishi Xpander, dan Xpander ini dilengkapi dengan embel-embel hybrid electric vehicle. Artinya, mobil ini akan menjadi perpaduan antara mobil listrik dengan baterai, sehingga mobil ini bisa menjadi yang paling hemat di kelasnya untuk kelas mobil MPV. Kita tahu bahwa ada beberapa brand mobil selama ini memperkenalkan mobil hybrid. Di Toyota ada Yaris Cross, ada Innova Zenix yang selama ini menggunakan baterai juga perpaduan dengan mesin. Innova itu kalau kecepatan minimal Oh, sorry, maksimal 40 km. Mereka menggunakan tenaga baterai. Di atasnya baru mereka menggunakan tenaga mesin. Bayangin dalam kota, mobil dalam keadaan merayap menggunakan baterai. Nyaris tidak menggunakan atau mengkonsumsi bahan bakar. Expander dengan bobot yang lebih ringan daripada si Innova Zenix dengan sama-sama seven seater akan hadir dengan hybrid electric vehicle. Mobil ini pastinya akan menjadi salah satu yang paling canggih teknologinya di line up mobil Mitsubishi Expander. Dan mobil ini pertama kali akan dipengenalkan di Thailand. Kita tahu bahwa Mitsubishi Expander pertama kali dilahirkan di Indonesia sebagai SM Concept. XM Concept itu lalu kemudian berubah atau berinovasi atau diproduksi menjadi sebuah Expander kok bisa Thailand yang menjadi negara yang pertama untuk peluncuran si Mitsubishi Expander Hybrid Electric Vehicle ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan termasuk insentif yang berlaku di negara sana yang membuat Mitsubishi memungkinkan untuk memperkenalkan pertama kalinya si Mitsubishi Expander Hybrid Electric Vehicle ini di Thailand. Tapi nggak apa-apa, Sekalipun di sana diperkenalkan, mobil ini pastinya nggak menutup kemungkinan akan masuk ke Indonesia. Hmm, tapi saya nggak yakin dia akan mendahului si Mitsubishi Triton. Kita tunggu aja, dan kalau kalian selama ini menginginkan mobil keluarga yang paling hemat bahan bakarnya, maka tentu mobil ini menjadi pilihan terbaik untuk kalian. Gimana menurut kalian informasi ini menarik untuk kalian uh, dengarkan atau membuat kalian happy pada saat kalian mendengarkan informasi ini? Jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau kalian nggak suka... Jempol ke bawah gak apa-apa kita ikhlas Dan jangan lupa uh, tekan tombol subscribe juga Kalau misalkan kalian mau support kita di Youtube channel Bro Ano ini Itu yang bisa kita share kali ini Kalau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan Mohon dimaafkan Kita ketemu pada update informasi yang seru menarik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye